Mata berkunang-kunang dan kepala terasa berat karena... Ini dia jawabannya. Iya! Kita kosong. Pak, Pak. Kita udah kosong satu, Pak. Kosong. Itu gimana? Salah tuh gimana itu kosong? Itu gimana? Pak, Bapak bacanya ini apa? Bapak bacanya ini apa? Kosong maksudnya. Nah, tuh udah tahu jawabannya. Kenapa, Pak? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Perut kosong. Babak lagi kita akan mainkan kuis Sensu. Masih memperebutkan hadiah jalan-jalan ke Malibu. Dan mau ketinggalan ya. Ini kuis Sensu, saya sudah melakukan sensus ke 10 kota besar. 10 kota besar. Ke Indonesia. Kota besar. Ada 10 orang yang saya minta untuk jawaban-jawaban sensus saya. 10 kota besar cuma 10 orang yang sensus. Mahal amat, Pak. Mahal. Itulah hebatnya saya. Tapi sebenarnya itu sensusnya itu beneran apa enggak sih? Beneran, ya. Ini banyak yang bertanya seperti itu. Sensusnya ini beneran enggak sih calon dong melakukan sensus? Ini saya katakan di sini sebelum kita masuk aturan-aturan mainnya ya. Bahwa saya benar-benar melakukan sensus terhadap orang-orang. Jawaban bukan dari saya sendiri atau dari tim WIB. Tapi kalau nggak percaya ini saya buktikan nih. Banyak, kalau nggak dibuktikan gini nggak percaya nih. Foto-foto orang-orang yang saya sensus. Ya. Mana? Nih? Eh, iya bener. Kok bagus banget sih? Bagus ya fotonya ya. Kok dikece banget, dia kayak bokeh gitu ya. Jadi depannya jelas. Ini. Wow. Bagus kamu? Ya fotonya ya. Keren gak? Iya bokeh, jadi belakangnya blur tapi depannya kelihatan jelas gitu. Karena kan saya pakai ini handphonenya Vivo V5 Plus ya. Dengan 20 megapiksel dual front kamera. Dia juga dilengkapi kamera sekunder depan itu 8 megapiksel. Ini bisa membuat efek depth of field. Jadi hasil fotonya lebih tajam. Oh, wah gitu. Wah bagus ya. Ya aku mau dong cobain fotonya seperti ini. Oh betul. Boleh, ayo nih foto. Ini pakai bokeh mode ya. Ini jadi backgroundnya nih, biar blur. Kan belakangnya blur, Pak. Supaya rame-rame ya kita fotonya. Ya, tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini keren nih. Ini dong, gini ya. Nah, ini kita pakai bokeh. Sip. Siap-siap ya. Nah, ini kita pakai bokeh mode nih. Kita pencet dulu. Nah, fokusnya kita atur. Nah, siap. Oke. Oh, tapi kan kalau lagi sensus-sensus gitu kan banyak tuh fotonya pasti banyak kan. Banyak dong. Nggak takut memorinya habis gitu. Nah ini kalau pakai ini nggak perlu takut. Karena Vivo V5 Plus ini dilengkapi dengan 4 GB RAM. Dan juga 64 GB ROM. Jadi nggak perlu kita takut kehabisan memori menyimpan momen-momen berharga. Oh gitu, 64 makanya, ya banyak banget ya. Iya banyak dong, makanya enjoy the perfect moment with Vivo V5 Plus 20 megapixel dual front camera. Perfect selfie. Wow. Memorinya Bapak. Banyak juga ya memorinya. 64 GB memorinya. Kalau memori calon tuh udah gak usah diragukan lagi. Tapi kalau kepandaian dari teman-teman peserta ini masih harus kita uji di kuis sensus. Siap? Hey. Kita akan uji. Gak siap? Siap. 4 jawaban di puncak sensus. Oke. Okay. Eh 5 deh. 5 Pak. Baik, berarti kita akan mulai dari tim yang nilainya... Pakai ding lagi. Yang kasihan dong. Kita yang kasihan, yang tim kasihan. Yang nilainya 0 dulu ya. Silakan, tim A. Pertanyaannya adalah... Tim A, silakan. Dibaca orang. Dibaca orang. Koran. 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 Apakah ya, koran ada di puncak ya, sensus? Beduk. Oh, ya, satu. Ada. Orang. Satu orang. Satu yang lempeng, yang lainnya konslet. SMS. SMS, Pak. SMS. Apakah ada? Semua. Yang biasa dibaca orang. SMS. Kok lempeng sih? Mau. Salah,
Kali ini salah. Tidak. Satu kali lagi kesempatan. Pikiran, pikiran. Oh, baca pikiran. Ramal. Oke, kita lihat. Pikiran. 3, 2, 1. Aku lagi, boleh lagi ya? Satu lagi. Gak apa-apa kalau mau boleh pindah ke sini. Main di sini. Main di situ. Eh kok saya sih harusnya sama kamu yang sana. Gak boleh main. Jangan. Sini. Ini loh di sini malah enak. Gak boleh ngeliat bintang tamu cakep, main tuker tambah aja. Masalahnya bintang tamunya pasti cakep-cakep. Dia yang selalu minta, tuker dong. Bapak yang minta, kata hati bapak kan katanya. Kami aturan. Omat kamit mulut mbah dukun baca mantra. 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 Yang biasanya dibaca orang, apakah mantra? Biasa dibaca. Ada di puncak, oh. Yang biasanya dibaca orang di posisi 5 puncak sensus, apakah itu? Iya. Ini jangan tanya, yang biasanya dibaca orang? Iya. Yang kan biasa dibaca orang. Yang apa, yang ini, yang itu. Ya kok yang oh, itu iya? Yang, lah iya gini. Saya tanya ini orang ini, saya sensus nih. Yang biasanya dibaca orang? Oh iya biasa, oh. Tulisan YG saya baca yang, ya oh. ANG saya baca yang. Iya. Nah. Yang ketiga di puncak sensus, yang biasanya dibaca orang? A, B, C, sampai Z. Abjad ini. A, B, C, D itu biasa dibaca orang. Bedain dibaca sama di eja. Tulis, di eja. Koran itu hurufnya apa aja? Hah? Oh, koran. Koran. K-O-R-A-N. Ada gak di situ? Ada. 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 Berarti di situ ada biasa dibaca orang. Nah, kamu lagi baca apa? Baca apa CDF lagi? Gak pernah ada. Ini yang ke puncak sensus kedua. Yang biasanya dibaca orang. Meramal. 3 orang menjawab. Gimana? Tadi saya jawab. Yang biasanya dibaca orang. Jadi peramal kan membaca orang. Kamu kayaknya nanti pulang sampai rumah deh. Ini yang dibaca orang. Yang dibaca Pak, orang. Bapak tuh mengartikan tulisan yang biasa dibaca orang. Kok saya tanya yang saya sensus ya? Mengartikan mereka. Saya tinggal mengatakan. Yang biasanya dibaca orang. Peramal Pak. Loh kok? Kalau yang biasanya dibaca buku, nah itu kutu buku, oh, Pak. Berarti kalau yang biasa dibaca hewan, pawang ya, Pak, oh, ya? Oh. Hewan ini perilakunya. Ini orang nomor satu nganggep apa lagi nih pertanyaannya nah, ini. Surprise. Ini 3 orang loh, peramal. Yang di puncak sensus pertama, yang biasanya dibaca orang setelah yang satu ini. Ular itu tidak mematikan. Mematikan. Loh, kalau dia nggak ngapa-ngapain, ngapain mematikan? Ya mau anakonda pun tidak mematikan selama dia tidak menggigit atau menelan. Kalau dia diam aja nggak mematikan.